Orang yang beriman kepada Allah, orang yang Islam, pertama kita memeluk Islam, lebih dari itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman belum Islam belum tentu iman. Dengan orang beriman dia pasti Islam. Tapi orang yang Islam belum tentu dia beriman. Bagaimana mungkin? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang A'rab mengatakan, A'rab itu adalah berbeda antara A'rab dan Arab. Kalau A'rab itu orang Arab yang di pedalaman itu, orang Badui kok kita bilang, orang aslinya sana itu, yang belum berpendidikan, yang tak punya ilmu, yang akhlaknya sangat kasar, ranginya sangat, ini orang Arab, Badui kok kita bilang, orang gunung, orang padang pasir. Datang kepada Rasulullah, dia marah-marah. Tafadhol. Ini banyak sangat nih, sepenuh di sini. Nah. Boleh? Tentang A'rab tadi. Yeah. Orang, sebelum kita masuk, kita cerita dulu tentang orang A'rab ini. Yeah. Orang yang kasar, perangainya, yang enggak punya pendidikan. Kalau kan memang negara Arab kan macam itu. Kalau panas, panas sangat. Kalau sejuk, sejuk sangat. Panas sangat. Jadi keadaan kehidupan mereka sudah sangat keras. Berbeda dengan orang kita kan. Orang kita, orang Melayu, orang Indonesia, lembut, ya, akhlak, tenang. Orang Arab yang Madinah, Mekahnya sudah bagus lah. Tapi yang Arab pedalaman, kita kasih contoh itu beberapa banyak orang yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang sholat tarikh, pakai ridanya sampai lehernya Nabi SAW ada cap merah di situ. Rasulullah sampai sahabat marah, kata Rasulullah, tenang, tenang. Biarin, dia orang Badui nih, orang gak tahu, gak tahu pendidikan. Ada yang kencing di dalam masjid. Allah, kencing di dalam masjid. Ada orang lagi sholat, dia kencing di situ. Ditegur, sahabat-sahabat marah, jangan kencing, jangan kencing. Rasulullah ngasih isyarat, biarin, biarin. Jangan ditegur, namanya juga orang Arab, enggak tahu. Orang pedalaman, biarin-biarin. Nanti kalau di kita marah, dia berhenti kencingnya itu malah bikin penyakit tuh. Kencing jangan diputus-putus. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat, rahmahnya indah sekali, rahmatan lil alamin. Sama siapapun, walaupun orang kencing di dalam masjid, tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya untuk marah. Jangan-jangan, nanti dulu, biarin. Biar selesai dulu, biar dia puas dulu. Udah selesai, udah kencing, baru dipanggil, sini, 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 sini. Ini masjid, tempatnya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita beribadah. Tak bolehlah buang-buang kotoran di sini. Oh iya kok, baik-baik. Nah, baru dia sadar. Sekali melihat Rasulullah, orang yang perangainya buruk, perangainya kasar, berubah langsung jadi orang yang indah akhlaknya. Hanya sekali melihat Nabi SAW. Ada seorang Arab, dia di pedalaman, dia ingat, dia tahu, dia mendengar bahwasanya di Madinah ada seorang Nabi. Datang dia, anak mulia, ada yang mengaku Nabi di situ, ada yang mengaku dirinya Rasul, mendapat wahyu dari langit. Aji, siapa ini? Namanya adalah Muhammad. Oke, saya mau jumpa sama ini orang. Kalau berbohong, saya nak bunuh dia. Cekik lehernya. Pergi deh, datang. Ketika perjalanan, dia melihat ada dhob. Orang Arab suka makan dhob itu, orang-orang pedalaman, makanya dhob. Biawak padang pasir. Bukan biawak yang kita punya. Kan kita punya biawak juga tuh kadang-kadang tuh di hutan-hutan tuh. Bukan macam itu, ini biawaknya padang pasir. Halal ke tak? Ya halal. Yang mau ambil, diambil sama dia. Nah, orang Arab dulu ininya panjang. Kumnya ini, namanya kum, ininya panjang-panjang gitu. Jadi, kalau kita kan poket di sini ya. Kalau mereka poketnya di sini nih. Dimasukkan dalam poketnya dia. Oke, aman, bawa. Nanti pulang mau dimasak, mau dikasih anak istrinya. Pulang dia, datang jumpa, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Ayyukum Muhammad? Ayyukum Muhammad? Siapa dari antara kalian yang namanya Muhammad? Dia enggak tahu. Ada Rasulullah di situ. Kenapa dia enggak tahu kalau ada Rasulullah di situ? Karena Rasulullah orangnya tawaduk,
kalau duduk sama sahabatnya enggak menunjukkan diri berbeza daripada yang lain. Berbeda, duduknya di atas yang tinggi. Duduknya sama seperti sahabat yang lain. Ini karena diminta saja, kalau enggak saya duduk di bawah. Minta maaf tuan-tuan, puan-puan, orang tua, saya enggak pantas duduk di tempat yang lebih tinggi. Tapi ini pengurusi masjid yang perintah saya. Rasulullah duduknya sama, enggak beza dengan yang lain. Berjalan sama, makan apa yang dimakan oleh sahabat, Rasulullah makan. Bahkan Rasulullah kalau ada air satu cawan, Rasulullah tak minum dulu. Sahabat dulu, suruh Sayyidina Abu Bakar, Umar, keliling sudah minum semua, ada sisa, baru Rasulullah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, tawadhu'nya Nabi SAW menunjukkan akhlak yang luar biasa. Sampai orang ini enggak tahu kalau kita datang mesti kita ada orang pemimpin pasti berbeza daripada yang lain, maunya duduk berbeda, pakaiannya berbeda, kelebihan dari Rasulullah. Tawadhu'nya luar biasa. Sampai orang Badui ini tadi mengatakan, "Ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad?" Sahabat sudah, bahaya nih. Ini orang Badui ini, bisa-bisa dia datang untuk menyakiti Rasul. Tenang, tenang, Rasulullah, biarkan. Saya Muhammad. Anda Muhammad, kamu yang mengatakan bahwasanya kamu mendapat wahyu dari Allah, kamu mengaku dirimu sebagai nabi, kamu mengaku dirimu sebagai rasul, kamu mendapat membawa agama baru. Rasulullah SAW murabbi, pendidik, muallim. Dengan tenang Rasulullah jawab, "Na'am, betul, itulah aku. Aku mendapatkan wahyu dari Allah. Kamu telah berbohong. Kadzabta." Kenapa boleh bohong tuh? Buktikan kalau kamu seorang nabi. Boleh. Kalau saya buktikan, apakah kamu mau masuk Islam? Buktikan dulu. Nah, jawab dulu. Kalau saya buktikan, mau tak kamu beriman kepadaku? Oke. Buktikan dulu. Baik. Keluarkan top yang ada di tanganmu. Keluarkan biawak yang ada di tanganmu. Hah? Iya, gue. Dari mana kamu tahu ada top di sini? Ini kan poket saya nih. Dari mana kamu tahu? Keluarkan. Dikeluarkan, kemudian top kan binatang ya, kita taruh kucing aja di depan aja, lari kucing ya, kita punya ayam taruh lepas, lari nih ayam, apalagi top, cepat larinya. Tapi begitu melihat Nabi, sangat diam di hadapan Nabi, nunduk, tawadhu. Topnya takut menghormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kalau duduk di hadapan Rasul, ka'ana ala ru'usihim tayr. Kalau duduk di hadapan Nabi Muhammad, seakan-akan di kepalanya itu ada burung. Kalau di kepala kita ada burung, supaya burung gak terbang, kan kita diem. Kalau kita gerak sedikit, burungnya terbang. Karena khusyuknya, tunduk, tawadhu'nya, mereka gak mau mengangkat wajahnya ke hadapan Rasulullah, memandang matanya Rasulullah terlalu lama. Enggak. Indah kan wajahnya Rasulullah. Sama mereka gak kuat melihat wajah Rasulullah, mata mereka gak kuat. Karena Rasulullah mukanya dipenuhi dengan cahaya kewibawaan gitu. Wibawa, apa wibawa di sini? Sama kan? Cahaya penuh dengan cahaya. Kalau dihilangkan itu cahaya di wajahnya Rasulullah SAW, kalau perempuan-perempuan itu melihat wajahnya Nabiullah Yusuf memotong-motong tangannya, tangannya dipotong-potong, hah, alangkah handsome-nya ini orang. Dia lupa, enggak berasa. Pedih, tangannya dipotong-potong dia gak berasa, karena apa? Matanya terpukau dengan indahnya, dengan handsome-nya wajah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal Rasulullah mengatakan utiya Yusuf nisfal jamal, Nabiullah Yusuf itu dibagi setengah dari keindahan. Setengah keindahannya siapa ya Rasulullah? Keindahanku anak, kata Rasulullah. Keindahan Rasulullah kamil, sempurna. Kalau bulan purnama itu satu, setengahnya dibagi kepada Nabi Allah Yusuf. Yang satu yang sempurna itu adalah wajah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana orang perempuan itu tadi memotong tangannya, kan ngelihat keindahan Nabi Allah Yusuf. Bagaimana kalau lihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La atharna qat'al qulub, hati mereka yang akan mereka potong-potong. Katakan, tapi Allah tutupi rahmatnya Nabi SAW. Allah tutupi wajah Nabi SAW dengan nur, cahaya, kewibawaan. Jadi orang enggak kuat nak lihat, nunduk. Iya ya Rasulullah. Lihat sebentar, nunduk. Kalau kita lihat nih di hadis, semua hadis,
di Bukhari ke, di Muslim ke, di semua, di kitab-kitab sirah semuanya. Kalau kita melihat siapa yang meriwayatkan wajahnya Nabi, siapa yang meriwayatkan keningnya Rasulullah macam ini, matanya Rasulullah macam ini, pipinya Rasulullah macam ini, janggutnya Rasulullah macam ini, siapa yang meriwayatkan? Mereka-mereka adalah sahabat-sahabat yang masih kecil. Kalau masih kecil kan dia berani duduk di pangkuannya Rasulullah, melihat Rasulullah main di Rasulullah. Nah, tapi kok sahabat-sahabat yang besar enggak nunduk semua? Ini sahabat-sahabat yang masih kecil. Beliau mereka sendiri Ali bin Abi Thalib, karena hidup bersama Nabi sejak kecil. Tadi cerita apa sih? Dhob ya? Kembali kepada Dhob tadi tuh. Kemana Dhob perginya tadi? Sampai Dhob tadi ada di hadapan Nabi SAW terdiam. Tunduk dia. Enggak berani lari sana lari sini. Ini dengan khusyuk tunduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah cakap kepada Dhob tadi, "Ya Dhob, man ta'bud?" Siapa yang kau sembah? Allah. Dulu ada seorang nabi yang boleh bercakap dengan binatang. Adik-adik, nabi siapa tuh? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu faham bahasa hewan, mengerti dan boleh bercakap dengan hewan. Ya, tapi samping-sampingnya enggak ada yang tahu, enggak ada yang paham. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Dhob tadi, kemudian Dhob tadi boleh menjawab dengan bahasa Arab yang fasih, yang indah, yang cantik. Bahasa Arabnya enggak salah. Bahasa Arab yang cantik dia jawab, "A'budul ladzi fis samai arsyuh wa fil ardi sultanah wa fil bahri sabilah wa fil jannati rahmatah wa fin nari iqamah." Jawab dengan bagus. "Wa man ana?" kata Rasulullah. Lalu aku dijawab sama Allah, aku menyembah Allah yang di syurga ada rahmatnya, yang mengadabnya ada di neraka, dan kemudian dijawab lagi, kemudian Rasulullah, "Siapa aku?" "Asyhadu annaka Muhammad Rasulullah." Dijawab, "Aku bersaksi kamu adalah Nabi Muhammad Rasulullah." Semuanya melihat. Ini diriwayatkan oleh sahabat yang banyak, yang banyak, yang banyak sampai kepada kita. Pelik Badui tadi, orang Arab tadi, binatang boleh bercakap. Akhirnya dia langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Yang perangainya yang kasar tadi, yang Arab tadi, berubah menjadi orang yang sangat lembut, orang yang sangat akhlak. Hanya satu kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ibadallah. Jadi kita mau bahas apa sih tentang iman dan Islam? Bahwasanya orang yang beriman, orang yang Islam itu belum tentu dia beriman. Sebagaimana Allah mengatakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang yang Arab itu mengatakan, aku beriman, aku telah beriman. Qul lam tuslimu. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, mereka belum beriman. Qul lam tu'minu. Belum lagi beriman. Tapi kalian baru Islam. Bal aslamna. Baru Islam, belum beriman. Karena Islam masuk Islam saja mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dia sudah masuk Islam. Tapi iman di hati, iman ada di hati kita. Hanya Allah dan kita yang tahu. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Ubay bin Salud, mereka Muslim tapi mereka tak beriman. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah izinkan aku untuk membunuh mereka. Rasulullah, nah, jangan. Bagaimanapun mereka Muslim, walaupun mereka tidak beriman. Alhamdulillah, kita sekarang diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Juga kita pada petang hari ini duduk di masjid yang Masya Allah, masjid yang penuh dengan keberkahan, yang selalu diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Nabi SAW mengatakan, ahabbul bilad illallahi masajiduha wa abghadul bilad illallahi aswaquha. Tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Masjid tempat yang paling disuka, paling dicinta oleh Allah. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaquha, pasar.
Karena tempatnya orang berbohong di situ, tempatnya orang lupa pada Allah. Ada kita masuk ke dalam pasar, kita ingat sama Allah, kita berdikir. Enggak ada. Orang masuk pasar lupa semuanya sama Allah. Maka itu orang yang berdikir di dalam pasar itu pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia berdikir di tempat di saat orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tempat yang enggak disuka sama Allah, karena tempatnya tipu, tempatnya berbohong, tempatnya semuanya. Tapi masjid tempatnya ibadah, tempatnya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat hidayah untuk itu. Kita mendapat taufik dan kita mendapat hidayah. Taufik, hidayah adalah keinginan hati kita untuk kita hadir ke masjid untuk menjalankan sholat lima waktu, untuk sholat maghrib berjamaah, untuk duduk iktikaf di masjid, untuk mendengarkan tausiah. Ini adalah taufik dari Allah. Tapi banyak orang yang mendapat taufik tapi tak mendapat mendapat hidayah, tapi tak mendapat taufik. Dia mendapat hidayah, ingin hatinya pergi. Oh, bahaya nih, jatuh gitu. Ya. Dia mendapat apa? Hidayah, tapi tak mendapat taufik. Hidayah, dia mau, ingin, tapi dia tak boleh. Ada masalah lah, ada jam di jalan, sakit lah. Berarti belum mendapat taufik dari Allah. Ya, taufik kemampuan kita untuk hadir di sini dan kita duduk di sini, kita mendapat itu semua. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk di sini beriktikaf antara maghrib dan isya. Tak apa-apa. Tak bersandar, tak apa. Untuk kita duduk antara maghrib dan isya, kita beriktikaf di masjid. Para ulama-ulama termasuk di antaranya ahli tafsir mengatakan bahwasanya mereka tatajafa fi qoulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka orang-orang yang bangun di malam hari menjauhkan pinggang mereka ini dari tempat tidur. Mereka menjauhi tempat tidur untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini adalah waktu antara maghrib dan isya. Waktunya inilah mereka-mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mereka-mereka yang mau mendekatkan diri dan ingat kepada Allah tidak tidur di malam hari adalah mereka-mereka yang berzikir antara waktu maghrib dan isya. Dan ulama mengatakan bahwasanya ada empat masa, empat waktu yang apabila kita menjaga empat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan hari-hari, masa-masa umur kita yang lalu yang terbuang. Kita ini hidup sudah berapa tahun? 30, 40, 50, 60. Berapa tahun kita gunakan untuk apa masa-masa kita itu? Kita gunakan untuk apa? Apakah kita ibadah kita sudah bagus? Sudahkah kita berpuasa dengan bagus? Sudahkah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ulama mengatakan la yatahassar ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa hum la yadhkurullaha fiha. Tidak menyesal orang yang ada di syurga. Orang yang ada di syurga, mereka bahagia. Mereka mendapatkan semua yang mereka mau. Mereka mendapatkan keindahan yang sangat luar biasa. Mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Mereka mendapatkan apa yang tidak pernah mereka pandang. Mereka mendapatkan apa yang tidak pernah mereka dengar sekalipun. Bahkan terbesit di dalam hati manusia pun enggak pernah, keindahan syurga yang luar biasa. Tapi apakah orang ahli syurga akan menyesal? Ada. Akan menyesal mereka. Kenapa mereka menyesal? Ala sa'atin marrat bihim wa hum la yadhkurullaha fiha. Atas satu masa saja ketika hidup di dunia tidak mereka gunakan untuk zikir kepada Allah. Mereka akan menyesal, ya Allah. Coba dulu waktu hidup di dunia itu saya berzikir kepada Allah. Saya gunakan untuk ibadah, saya gunakan untuk taat. Pasti saya akan bahagia di syurga, akan dapat pahala lebih lagi. Jadi orang ahli syurga menyesalnya itu saja. Ada satu masa yang tidak mereka gunakan untuk ibadah. Lalu kita, kalau kita mau introspeksi diri kita, muhasabah, berapa banyak masa yang kita buang sia-sia? Berapa banyak masa waliyadzubillah yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah? Lalu udah, masa udah berlalu, sekarang kita nyesal, ya Allah,
Ya laita syababa ya'udu yawman la ukhbiruhu bima fa'ala mashibu. Andai kata masa kembali lagi, bahkan orang-orang yang ada di dalam kuburnya dan syurganya, kalau andai kata aku pulanglah atau saddaqa wa aku minal mu'minin, kalau aku boleh kembali lagi, hidup lagi, aku akan bersedekah, aku akan jadi orang yang beriman. Kalau boleh kita kembali ke masa muda lagi, kita akan beribadah lagi, kita akan lebih taat lagi, kita akan menjauhkan diri dari kita, dari maksiat lagi. Udah enggak ada lagi, udah enggak bisa. Udah tak boleh kembali lagi, udah. Enggak mungkin kita akan kembali ke masa lampau. Tapi ulama mengatakan ada kabar gembira bahwasanya mereka yang mau menjaga empat masa ini, maka Allah akan ganti masa-masa yang terdahulu dengan ibadah. Apa saja mereka? Yang penting hidup kita dalam empat ini dijaga baik-baik. Yang pertama adalah sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh, sebelum fajar, bangunlah. Sebelum kita sholat subuh, sholatlah dua rakaat saja. Walau dua rakaat paling sikit, itu paling malas-malasnya orang. Sholat, mau sholat dua rakaat, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat qoblal fajr, sebelum fajr, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia kita pagi kita bekerja sampai petang, sampai malam, setiap hari macam itu kita bekerja. Apa yang kita kumpulkan? Yang kita kumpulkan beberapa ringgit saja. Padahal dua rakaat sebelum fajar khairun minad dunia, lebih baik pada dunia seisinya ini. Rakaatil fajar, sebelum fajar gunakan dua rakaat. Pergi ke dari rumah, pergi ke masjid, niat saya pergi ke masjid karena Allah Ta'ala ingin solat berjamaah. Sampai di masjid, solat dulu dua rakaat. Solat apa? Qoblal fajar, sebelum fajar. Solat tahiyatul masjid, solat taubat, solat istikharah, solat wudu kalau perlu, ba'dal wudu. Solatnya dua rakaat tapi niatnya banyak. Boleh? Boleh. Solatnya dua rakaat di masjid, solat dua rakaat tapi niatnya banyak. Tidak apa-apa, dapat semua pahala tuh. Kebetulan kita lepas wudu, kita sekalian solat sunnah wudu, kita masuk masjid, tahiyatul masjid, sebelum fajar, kita solat sebelum fajar, banyak niatnya. Kita solat taubat juga, solat hajat juga, solat istikharah juga. Enam sekali dua rakaat, niatnya enam, banyak kan? Boleh solat dua rakaat qoblal fajar. Pertama dua rakaat sebelum fajar, kemudian waktu setelah solat subuh. Ini waktu yang sangat barokah. Burikali ummati fi bukuriha, diberkahinya umatku itu di pagi harinya. Maka kita gunakan pagi hari, jangan lepas subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur lagi. Bahkan belum sempat salam udah tidur, belum sholat tidur. Sambil tasyahud dia udah tidur. Imam assalamualaikum, dia bangun. Assalamualaikum. Sebelum, setelah fajar, setelah sholat subuh, jangan tidur dulu. Gunakan untuk zikir kepada Allah, duduk di masjid. Kalau nak pulang, pulanglah. Tapi terus gunakan untuk berzikir. Tapi lagi cantik, jangan pulang. Barang siapa yang sholat fajar berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu isyraq, sampai munculnya matahari, kemudian dia mau sholat dua rakaat sholatul isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ibadah haji dan umrahnya itu sempurna. Kita tak payah pergi haji dengan mengeluarkan uang banyak, umrah penat ini. Kita duduk di badal subuh di masjid berzikir sampai solat isyraq, kita mendapat pahala haji dan umrah. Yang kedua tadi setelah fajar. Yang ketiga adalah sebelum maghrib. Sebelum maghrib gunakan untuk beristighfar. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Terus beristighfar sebelum fajar, sebelum maghrib. Setelah itu dia solat maghrib. Setelah solat maghrib dia duduk. Waktu maghrib sampai isya adalah waktu yang sangat utama, waktu yang sangat fadilah.
sempurna, baik sekali, bagus sekali. Jangan kita gunakan waktu ini untuk lupa kepada Allah. Gunakan untuk duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca wirid, dengan membaca Al-Qur'an. Sebaik-baik wirid adalah membaca Al-Qur'an. Lepas solat maghrib kita membaca Al-Qur'an, lepas solat maghrib kita hadir majlis seperti ini untuk mengingatkan kita kepada Allah. Ya, dulu Nabi SAW masuk ke dalam masjid, melihat ada sahabat yang duduk berhalaqah-halaqah, didatangi, ada yang baca wirid, ada yang baca Al-Quran, ada yang bersolawat, ada yang dan ada yang sedang di situ membahas ilmu, sedang belajar. Kemudian Rasulullah SAW duduk di situ. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau duduk di situ, ya Rasulullah? Karena di situ sedang membahas tentang ilmu. Yatakallam anil halal wal haram, membahas tentang ilmu halal dan haram, membahas tentang ilmu. Wa bu'ithtu mu'allima, dan aku diutus sebagai muallim, pengajar, guru. Maka dari itu Rasulullah SAW duduk di majlis itu, dan itu majlis yang paling afdal adalah majlis ilmu, seperti yang kita pada malam hari ini duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun hadirat, duduknya kita di Badil Maghrib dan Isya adalah untuk tagarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lupakan urusan dunia, kita tenangkan hati kita. Sudah penat urus dunia, bekerja dan yang lain, urus anak, urus istri semua. Waktu Maghrib dan Isya kita bersihkan hati kita, kita khoskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sedikit kita lepaskan kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia, betul kita jangan lupa urusan kita pada dunia, tapi akhirat masa yang lebih panjang lagi. Amar ummati ma baina 60 wa 70, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku antara 60 dan 70 tahun sahaja. Wa ma zada ala dhalika illa qalil, tak lebih daripada 60 tahun kecuali sedikit. Itu bonus dari Allah. 70-80 itu sedikit sekali, boleh dihitung dengan jari, tak banyak. Tapi mereka umurnya 60 dan 70 tahun, tapi al-gubur wal mahsyar wal jannah, benar, akhirat sangat panjang sekali, enggak ada akhirnya. Jadi kita sibuk dengan dunia, tapi kita lupa jalan kita ke akhirat. Bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bekal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tadi saya diberitahu, saya suruh bawa tajuk tentang buruknya dunia dan indahnya akhirat. Betul ya? Tadi saya dikasi bagi Habib bawa tentang tajuk ini. Buruknya dunia dan indahnya akhirat. Dunia, keburukan dunia sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'dilu law kanati dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafir minha syurbatama." Andai kata dunia ini lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sayap nyamuk. Okay, kalau kita melihat sayap nyamuk, enggak ada yang dengar, enggak ada yang melirik dia, enggak ada yang melihat dia, enggak ada yang mau ambil. Ada yang mau ambil sayap nyamuk? Enggak ada. Untuk apa sayap nyamuk? Enggak ada yang mau lihat. Enggak ada harganya sama sekali. Kalau surga dunia ini berharga, dunia ini mulia, lebih berharga dari sayap nyamuk, orang kafir enggak akan dibagi minum oleh Allah. Karena dunia ini enggak ada harganya di hadapan Allah. Bahkan sejak diciptakan tidak pernah Allah melihat dunia itu, enggak dipandang oleh Allah. Enggak ada artinya. Enggak ada harganya sama sekali, enggak dipandang sejak yom diciptakan. Tidak pernah dipandang. Kenapa? Karena enggak ada harganya. Kalau berharga sedikit saja tak akan dibagi itu orang-orang kafir. Tapi karena enggak ada harganya, ambil. Dunia diberikan kepada siapa saja. Kita orang yang beriman, kita bertakwa, tapi kenapa terkadang orang-orang kafir itu hidupnya lebih bahagia, dia lebih kaya raya, dia lebih muda, dia enggak beriman pada Allah? Karena dunia enggak berharga. Karena enggak ada harganya di dunia. Khalisatan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah nanti
khas untuk orang-orang yang beriman. Allah ciptakan dunia untuk mereka yang mau, dan mereka yang tak mau akan dibagi. Mereka yang mau dunia, mereka yang tak mau dunia dibagi oleh Allah. Tapi akhirat tidak akan dibagi hanya mereka-mereka yang mau berusaha. Ad-dunya dar man la daralah, wal mal man la malalah, wa yajma'uha man la aqlalah. Dunia ini adalah rumah bagi mereka-mereka yang enggak punya rumah di akhirat nanti. Dunia adalah harta bagi mereka-mereka yang enggak punya harta di akhirat nanti. Wa yajma'uha, dan tidak haris, tidak terus-menerus keinginan untuk mengumpulkan dunia ini kecuali orang-orang yang enggak punya akal. Wadih dunya daniya, hawaditha katsira, wa muddatha qasira, wa 'aysidha hakira, wa la ya'ris 'alayha siwa 'amal basira, 'adimal aql law kana yaqil kana afkar. Wadih dunya daniya, mereka-mereka yang mengumpulkan dunia, yang sibuk hari-harinya penuh dengan dunia-dunia, wa yajma'ul mal wa 'addada, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Terus, ini untuk besok, ini untuk lusa, itu untuk ini. Mau mengeluarkan hartanya, satu ringgit saja berat sangat. Ya Allah, keluarkan tak ya? Keluarkan tak ya? Berat ya? Pergi ke mall, 100 yang merah-merah itu mudah keluarnya. Tapi kalau di masjid, 50 itu, 5 ringgit itu rasanya berat sangat. Mengumpulkan dunia yang dikumpul-kumpul sehingga dia... mengumpulkannya untuk apa? Untuk kehidupannya di dunia. Wala udih dunia daniya. Orang-orang yang mengumpulkan dunia itu adalah mereka yang rendah. Karena orang yang tinggi, orang yang mulia, mereka akan yang dipikirkan adalah akhirat. Bagaimana perjalanan dia di akhirat nanti? Saya bukan cakap tidak boleh mengumpulkan dunia, tidak boleh bekerja, tidak boleh cari harta. Boleh, boleh, sila. Mau bekerja, bekerjalah. Bahkan Rasulullah cakap, bekerjalah seakan-akan kamu mau hidup seumur hidup 1000 tahun. Bekerjalah, carilah uang seakan-akan kamu mau hidup 1000 tahun. Bekerja, boleh. Cari uang sebanyak-banyaknya, boleh. Tak apa. Tapi Rasulullah juga bilang, beribadahlah seakan-akan kamu akan mati esok. So, apa itu dunia? Dunia adalah semua yang menjauhkan kita, menyibukkan kita dari Allah. Itu dunia. Kita punya anak di rumah, punya istri. Anak kita, istri kita membuat kita sibuk sehingga kita lupa dari sholat, lupa beribadah. Anak dan istri kita adalah fitnah dunia. Kita ada orang kaya raya, hari-harinya bekerja, tapi dia tidak meninggalkan sholat waktu. Dia terus berpuasa Ramadan. Dia gunakan harta dia untuk membantu masjid, untuk membantu orang miskin, untuk membantu madrasah. Dia gunakan untuk membantu janda, membantu anak-anak yatim. Dia berinfak. Dia enggak cinta terhadap dunianya. Dia mengumpulkan uang, tapi dia juga gunakan uang itu untuk membantu muslimin. Maka dia bekerjanya tadi, uangnya tadi bukan dunia, tapi harta yang membuat dia sampai ke akhirat. Mau azan dulu atau lanjut? Biasanya terus. Oke. Jadi dunia adalah semua yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita jauh, yang membuat kita lupa dari Allah. Selama dunia yang kita kumpulkan itu tidak melupakan kita kepada Allah, maka itu bukan dunia. Mereka-mereka yang miskin, satu hari dia cuma mau cari 10-20 ringgit untuk makan keluarganya.
Hanya itu saja, dia bekerja untuk mencari cukup untuk makan keluarganya. Tapi hanya karena 10-20 ringgit dia meninggalkan duhurnya, meninggalkan asarnya, meninggalkan sholat 5 waktunya, meninggalkan wirid dia. Dunia enggak ini? Hanya gara 10 ringgit dia lupa sholat, 10 ringgit ini dunia. Tapi orang yang gara-gara jutaan ringgit dia tidak meninggalkan sholatnya, jutaan ringgit tadi bukan dunia. Jadi yang menjadi sebab dinamakannya dunia adalah semua yang melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehidupan kita di rumah, kita ada televisyen, bolehlah kita nonton televisyen sekali penat, lihat hal-hal yang manfaat. Tapi ketika televisyen ini melupakan kita untuk sholat berjamaah, untuk taat kepada Allah, ini adalah dunia. Bahkan istri kita di rumah, kalau perempuan ya kita nasihatnya, suami kita di rumah, ad-dunya mata, dunia ini adalah hiasan, wa khairu mataiha, dan sebaik-baik hiasan adalah perempuan yang salehah, perempuan yang salehah, yang baik, yang mana yang mau mengingatkan suaminya, bang bangun, sholat subuh, sholat subuh. Rasulullah SAW mengambil air di renjis muka istrinya, suruh sholat subuh, berjamaah sholat subuhnya, baca wirid sama-sama. Oh, alangkah indahnya. Yeah. Jadi dunia, wadih dunia daninya. Orang yang mengumpulkan dunia adalah orang yang tidak. Hawadis ha kathira. Kejadian-kejadian dunia ini sangat banyak sekali. Enggak akan ada sakit yang terus-menerus. Tidak akan ada sehat yang terus-menerus. Tidak akan ada senang yang terus-menerus. Tidak akan ada kesempitan yang terus-menerus. Semuanya akan berganti. Yawmun lak wa yawmun alik. Satu hari kita sedih, satu hari kita bahagia, akan ada terus berganti. Itulah dunia. Kejadiannya bermacam-macam. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Wa hawadithsha katsira wa muddatsha qasira. Masanya tak lama. Berapa tahun sih kita hidup di dunia? Dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam ribuan tahun, Nabi Allah Nuh hidupnya hampir berapa tahun? 950 tahun. Ya, alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50, 950 tahun hidup. Panjang. Tapi mati juga kan. Mau berapa lama kita hidup? 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Mau berapa lama? Mati pasti datang. Mati pasti datang. Itu adalah kiamat paling dekat dengan kita. Enggak usah nunggu nanti ada dajjal, nanti ada Ya'juj Ma'juj, nanti ada apa namanya bumi, ada peniup sangkakala, oh yaumul kiamah macam ini macam ini. Hehehe. Kiamat yang ada di hadapan kita dulu, apa itu? Mati. Wa idza mata'atuk wa ghassaluk wa kafanuk wa shayya'uk wa alhaduk wa sirta jifa khamah. Kalau mati nanti udah datang, kamu akan dimandikan, kamu akan dikafani, akan dibawa ke dalam kubur, akan dikuburkan, akan ada malaikat mungkar nakir yang bertanya kepada kita, akan dibangkitkan, akan ada mahsyar, akan ada sirat, akan ada mizan, akan ada syurga atau neraka, tempat akhir kita nanti yang akan kekal di situ selama-lamanya. Itu yang perlu kita punya. Tetap aja akhirnya kematian akan datang. 50, 60, 70 akan ada saatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pendek, tapi umur akhirat panjang selama-lamanya. Jadi kalau kita ngumpulin dunia, selesai. Harta kita yang banyak, kereta kita yang bagus, rumah kita yang bagus akan dibawa ke dalam kubur. Apa yang dibawa? Kain kafan. Tanah, qomah wa bastah. Udah. Kubur di situ. Orang kaya mati juga. Orang miskin mati juga. Orang
Besar mati, kecil mati, kita enggak tahu. Jadi kita mengumpulkan dunia untuk apa? Gunakan dunia ini adalah jalan kita menuju ridha Allah. Boleh mengumpulkan dunia, tapi gunakan dunia ini adalah jalan kita mendapat ridha dari Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah, sehingga kita mempersiapkan bekal kita menghadap Allah nanti, sehingga kita tidak malu menghadap Nabi Muhammad nanti. Ketika kita menghadap Rasulullah, kita akan cakap apa nanti? Rasulullah SAW akan berbangga dengan umatnya. Setiap hari amal kita ini sampai kepada Nabi Muhammad. Rasulullah mengatakan, hayati khairun lakum, hidupku baik untuk kalian. Ketika Rasulullah hidup, baik, bagus untuk sahabatnya, karena sahabat boleh mendengar hadis Nabi Muhammad. Kalau ada masalah bertanya kepada Rasulullah, sahabat melihat wajah Nabi Muhammad, sahabat duduk bersama Rasulullah, mereka mendapatkan hadis dan tausiah tazkirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Indah. Tapi ketika Rasulullah meninggal, apa kata Rasulullah? Wa mamati khairun lakum, dan matinya aku pun baik bagi kalian. Ya Rasulullah, hidupmu baik, kita tahu, kita faham. Tapi matimu ya Rasulullah, kalau engkau meninggal, kau jauh dari kami, siapa yang akan menasihati kami lagi? Siapa yang akan menegur kami? Siapa yang akan memberi kami hadis-hadis lagi? Apa jawab Rasulullah? Uridat aliyah dunub ummati, amal kalian itu akan ditampakkan kepadaku, disampaikan kepada Nabi SAW. Jadi jangan kita kira Rasulullah enggak lihat, enggak tahu apa yang kita perbuat. Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah melihat amal kita yang baik, fa'in wajadtu fiha khairat, ahmadullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bahagia Rasulullah. Masya Allah, ada jamaah Qaryah Ibn Khuldun, Masjid Qaryah Ibn Khuldun. Masjid apa namanya? Qaryah Ibn Khuldun. Ibn Khuldun, Masya Allah, Ibn Khuldun, alim besar. Mereka duduk, mereka mengingat Allah, mereka mengingat Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah sekarang ada bersama kita, kalau inti bayangin sekarang Rasulullah ada duduk bersama kita, Rasulullah ada di samping kita, Rasulullah melihat keadaan kita sekarang, bagaimana perasaan Nabi Muhammad? Bahagia kita? Bahagia karena melihat umatnya dalam keadaan baik. Rasulullah akan bersyukur, alhamdulillah. Fa'in wajadtu fiha syarran, tapi kalau aku melihat di amal-amal kalian itu ada keburukan, astaghfirullahalakum, maka aku beristighfar kepada Allah, memintakan ampun kepada kalian. Walaupun beliau sudah meninggal, sudah berada di kuburnya, sudah berada di syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau terus perhatian kepada umatnya, terus beristighfar kepada umatnya, meminta ampun untuk kita semua. Maka malu dong kita kalau sampai kita selalu setiap hari disampaikan amal kita kepada Nabi Muhammad, sedangkan amal kita dalam keadaan buruk, buruk lagi, buruk lagi, buruk lagi. Rasulullah akan beristighfar terus, terus dan terus, nggak akan bosan Rasulullah. Tapi kita yang malu, nanti apa yang akan kita hadapkan, muka kita di hadapan Rasulullah nanti bagaimana? Semua datang dengan amal ibadahnya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan puasa sunnahnya, dengan bangun di malam harinya. Kita mau menghadap Rasulullah dengan apa? Dengan dosa kita, dengan maksiat kita, dengan cinta kita kepada dunia. Kita akan membuat Nabi SAW bersedih. Kita masuk syurga, dalam syurga bersama Nabi SAW, Nabi orang yang mulia, bersama dengan para sahabat, bersama dengan ahlil baitnya, bersama dengan para walinya, berada syurga yang paling tinggi. Kalau kita ahli maksiat kayak gini, kita masuk syurga, apa yang kita harapkan? Kita harapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah cakap syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang banyak berbuat maksiat dari umatku. Kita banyak maksiat, kita mengharap syafaat dari Rasulullah. Lalu masuk syurga, apa yang kita mau di syurga? Mau makan banyak di dunia makanan. Ada madu, ada susu, ada minuman, banyak di dunia. Apa yang mau kita? Bidadari-bidadari cantik. Istri kita lebih cantik daripada bidadari. Istri yang solehah itu lebih cantik daripada bidadari syurga. Iya betul. Katanya kita kalau laki-laki kalau masuk syurga nanti dapat bidadari banyak, membersihkan masjid surau dapat bidadari banyak. Yeah. Tapi bidadari-bidadari syurga cantik-cantik luar biasa. Yeah. Tapi mereka tidak akan melebihi cantiknya perempuan yang salehah. Dia yang akan jadi ratunya nanti, dia akan jadi rajanya di syurga nanti. Imra'ah yang salehah. Kalau kita punya istri yang salehah, khairu mata'i dunya al-imra'ah salehah. Mau bidadari, istri kita lebih cantik bidadari. Mau makanan, minuman banyak. Lalu apa yang kita mau di syurga? Ini tadi kita udah cerita tentang dunia nih ya, udah habis deh, udah 30 menit kita cerita dunia. Ini masih beberapa menit lagi kita cerita tentang syurga ya, tentang keindahan syurga. Karena akhirat itu kan gak syurga aja kan, akhirat itu ada neraka. Kita gak tahu masuk neraka ke masuk syurga, gak ngerti. Tapi insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang masuk syurga, dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kita masuk syurga, apa yang kita mau di syurga, apa yang kita mau? Ya Rabb, aku mau makan banyak, mau minum banyak, mau makan ini, mau minum, mau berbahagia. Itu semua yang kita inginkan masuk syurga. Nah, bukan hanya itu. Apa yang kita mau? Kita mau bersanding dengan Nabi Muhammad. Kita mau melihat wajah Rasulullah. Untuk apa kita masuk syurga kalau kita jauh dari Rasulullah? Apa nikmatnya syurga kalau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang sahabat bernama Thauban yang masyhur, sering kita dengar ceritanya bagaimana dia takut malam hari ketakutan datang kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah tanya, "Ya Thauban, ada apa ini malam-malam datang sini? Rehatlah, pergilah ya Rasulullah. Aku tak boleh tidur ya Rasulullah."